Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Oke pemirsa, kali ini ada kabar dari legenda timnas Indonesia Firman Utina yang dikabarkan akan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Bagaimana kabarnya? Oke, simak videonya. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan orang yang sukses di dunia trading, siapa lagi kalau bukan Alan Suryajana. Hanya dalam waktu 8 bulan, ia sudah bisa mendapatkan 500 ribu dolar, wow. Dan semuanya ia dapatkan dari platform Olimtrade. Jika kamu mau bergabung, caranya mudah kok. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah, lalu masukkan email dan kata sandinya. Mata uangnya juga bisa kamu pilih, mau dolar atau euro. Selanjutnya, klik daftar. Maka kamu akan masuk dan sudah bisa melakukan trading. Jika kamu masih bingung, di channelnya Alan Suryajana ia membagikan kepada kalian semua tips dan trik bagaimana cara menghasilkan uang melalui strategi trading yang sudah ia coba. Jangan lupa subscribe channelnya Alan Suryajana untuk mendapatkan tips selanjutnya dari dia. Dan jangan lupa ada hadiah iPhone 8 yang menanti Anda di channel Alan Suryajana. Jadi silahkan daftar dan klik linknya pada deskripsi di bawah. Firman Utina memastikan tidak akan melanjutkan karirnya di sepak bola profesional pada musim depan. Pemain yang musim ini memperkuat Bayangkara FC itu memutuskan pensiun. Hal itu disampaikan oleh Firman Utina saat membuka turnamen sepak bola usia muda bertajuk Firman Utina Cup di lapangan sepak bola Lapas Pemuda Kota Tangerang Sabtu 25 November 2017. Pemain asal Manado, Sulawesi Utara itu pun memberikan alasannya mengapa ia memilih gantung sepatu di usianya yang baru menginjak 35 tahun. Menurut Firman Utina, di usianya yang sudah menginjak 35 tahun sudah cukup merasakan pengalaman bermain sepak bola. 8 klub asal Indonesia sudah dibela oleh pemain yang identik dengan nomor punggung 15 itu. Kedelapan klub itu adalah Persma Manado, Persita Tangerang, Arema Malang, Pelita Jaya, Persija Jakarta, Sriwijaya FC, Persib Bandung, dan Bayangkara FC. Persita menjadi klub terlama bagi pemain kelahiran 15 Desember 1981 itu selama 5 musim. Insya Allah saya akan pensiun untuk musim depan. Saya lebih fokus di usia dini. Bagi saya cukup karena sudah memberikan kesempatan saya sebagai pemain. Nah itulah kabar dari Firman Utina yang pensiun dari dunia sepak bola. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.